钓一个鲈鱼。你你的我这里，哎，阿妹欢迎你。你把这个钓一个鲈鱼，你这个钓一个鲈鱼。Tak mau bawa roh dalam depan ni. Bawa koyak dalam depan ni, geng. Tetap. Duduk ni! Duduk ni! Oh! Oh! Ini! Ini! Oh! Berhenti di strike. Boleh, bukan ni. Masa semua rod aku duk bergerak mana tu. Tu. Ya, ada. Somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No sorrow. Lambat ya, awak ni macam dugaan aku hari ni. Ini yang pertama kali bersama John G. Rambut dah tu. Assalamualaikum, geng. Hari ini jumpa lagi kita dalam channel. Welcome to my channel, KRFC channel, geng. Apa aku bertapak hari ini di tiang darat, iaitu tiang 67. Saya bang dia 67. Kita berkongsi sejarah. Tak perlu dirahsiakan. Sebab setiap tiang ni kita tak tahu ikan apa yang nak main, apa yang nak main. Selalu aku main ni tak jarang lah aku nak beli ikan. Bel-bel boleh lah. Tamban wajib aku kutip. Ni buat pertama kalinya hari ni aku main, aku berkomplot dengan Bunji. Bukan, geng. Jangan lupa subscribe KRFC, geng. Ya. Kamu dia tu bukan. Kau tengok. Kau tengok masa dia botok tu. Dia botok, dia boleh siapkan 7.6 kilo. Itu Azad. Seorang lagi kan. Seorang lagi. Biji ke? Okay. Ni yang ketiga lah. Aku dah layan ni main tapak dia. Yang dia rasa aku main tapak ni, geng. Aku kalau turun seorang aku tak berani. So ada geng boleh lah jadi. So jangan lupa lanjut. Dah aku nak set up dengan Elan. Bye. Assalamualaikum, geng. Macam biasa, setakat mulai daripada yang lepas aku starting, aku nak mandi, nak mancing. Aku akan mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Al-Fatihah buat Al-Fatihah. Semoga dimurahkan rezeki dan dijauhi daripada agak pun. Okey, jom kita layan. Aku nak cari tamban. Cari tamban. Ya. Jom cari tamban. Ni aku syok dah tengok. Butai hantar dia duk main jigging. Aku pun tak reti lama dah jigging ni. Nasib ke nak kena ni. Dia pakai drag 15 gram.
Syok tengok mereka duk main kat padang kotak apa semua tu. Joji tengok tu. Hebat. 15 gram lah. Pakai G Mighty G. Rock ni memang lembut dia mau tengok. Tu melentuk. Kalau kena ikan ke selera. Ikan gelama makan man. Melentur. Tak misteri. Misteri tu. Sebab apa Cuan suka pakai life jacket. Sebenarnya life jacket ni untuk keselamatan lah. Tapi satu lagi kerja dia, dia nak stabilkan kamera. Itulah jawapannya. Dah kita kata, pakai life jacket strike lah. Macam-macam tayul keluar ni. Aku tak ada tunggu ikan makan motor tu. Try lah tengok. Main jeep. Jeep aku berlambak eh. Tapi aku jangan nak turun. Buat-buat jeep daripada main bas sana tu kan. Belah. Numpak Walanun, The Light. Padang Kota. Padang Kota Kapasi. Hebat cukup banyak sana. Tu oh, dia full house janji mencari umpan. Dia dah masuk. Tiga sekali. Umpan sedang masuk. Aku dah bersatu dengan roh. Inilah yang dimaksudkan roh bersatu dengan gadget. Dia boleh bercakap seorang-seorang. Macam aku ni bercakap seorang-seorang ni. Ni ada orang tulis ke? Hey, apa yang orang ni? Mereka kata tiang ikan duri ni. Dia kata tiang ikan duri? Dia kata tiang ikan duri. Dia tak tahu ke tiang ni ada ikan ni? Dia tak tahu tiang ni. Tiang ikan duri ni. Bosa kan? Bosa dia duri. Awak tu jadi pun lah. Jadi lu. Besar dia duri. Ui besar duri kat rumah eh. Duduk ni. Kok. Ni. Oh. Besar ni. So mana ada? Oh. Giti. Ceru. Dah talang. Oh. Dia. Dalam makan udang kok. Weber seridin. Dan aku berlari ni. Apa perambut apa orang buat ni? Perambut dia rare ke? Macam-macam lah ni. Lalu ni dia tak kisah main-main sini. Perambut apa pun buat. Dia bukan dia baca. Okay, kami sedang menghadapi cuaca yang ekstrim lah di sini. Kalau apa boleh tengok. Sana tu awan gelap. Awan nano pilu pam baiknya. Yang si Gigi tengah stres nak tangkap ikan. Penyok tak ada. Dia nak tangkap ikan susah dari tadi. Dia termenung. Aku ingat daripada pagi tadi dia termenung sini. Sampai esok. Joji dia dah boleh senyum sebab lesen dia sangat banyak besar. Lesen dia ada duk berenang kat situ. Ikan duri yang. Sebab dia kata ni tiang ikan duri. So cuaca macam ni kalau dekat jam tu satu aku tak apa-apa risau sangat. Sebab terlindung daripada hujan apa semua. So berangin tu sajalah yang kita nak menempuh kan. Aku pun dah kena berletiak-letiak. Aku tengah bersatu dengan roh gadget GoPro aku macam Shadow Angles. So aku akan cakap banyak orang lah ni sebab nak memanjangkan video. Bunyi dia tak ekor ni berat ni. Oh, ya.
kosong guys. Pamikan. Oh, ingatkan glamour. Ingatkan glamour tongkoi. Ini try. Double. Ikan ni kawan. Ada tarikan nampak gayanya. Ya. Tapi belum ada yang monster-monster ke. Lamas. Ini aku gunakan teknik CD. Tenang mata. Mencari penyelamat. Strike. Wah, tak boleh ni. Mai belukang pun tak apa. Ya, mai tak minta belukang. Belukang pun kita jalan. Dia. Kami petang ni. Dah bersiap-siap untuk pulang. Dalam masa sama rod aku dah bergegak mana tu. dalam masa yang sama rod aku bergegak ni. Ada kata tak? Ringan. Ringannya ada. Kena cross skim. Cetek lah. Yonji ni mah dah kemai lah. Tunggu momen ya. Tiang duri kan. Tiang duri. Ish, tiang ikan duri. Tengah lah dah. Aduh. Jos. Betullah kasar sikit. Kenduri banyak. Yang kenduri. Yang duri kan. Tapi ada di sebaliknya. Dah lah tu. Aku nak tutup lah ni. Ni buah lah. Assalamualaikum geng. Alhamdulillah. Syukur. Settle lah trip hari ni. Dengan keadaan cuaca hujan sampai ke petang geng. Sampai ke petang hujan. Tak berhenti lagi. So bila hujan ni. Dalam keadaan hujan. Kemungkinan ayam akan jadi sejuk dan ikan kurang aktif. Aku berada di tiang. Kalau aku tengok ni terbalik lah, 67. Yang tiang 67. Hari ni pertama kali aku berkomplot dengan John G. Angle. JG aku banyak-banyak kali dah. Ini the first time aku main jumpa John G. Angle. Dia dah tunjuk bukti yang dia adalah master jambatan kak. Walaupun main tiang darat dia. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, John G. Anglo. Dan juga GG. Okey. Betul betul yang geng. Dia nak 2 kilo geng. Eh, 2 kilo awak tengok ah nak tunjuk sat. Tunjuk sat. Awak depa kata sini. Tiang duri, tetapi aku tak nafikan tiang ni memang tiang duri. Duri ni ada di mana-mana geng, ada di mana-mana. Tapi oi, dia buka sendiri geng. Sekali dia buka sendiri lah geng. Ini dia John G biarlah. Bukan kami biar, kami tumpang main layan lah, rakan-rakan yang betul. Elok-elok aku sampai tadi, baru dapat menggunakan koyan. Rod hang ni tak buang nak hantu. Tak boleh buat buang ni. Yonji kata, aku tak mau buat rod dalam lepas ni. Bawa koyan lah lepas ni, geng. Bawa koyan lah ni dia. Barunya. Anggaran 2 kilo macam tu lah. Alhamdulillah. Ada log untuk Yonji. Aku tak kira, aku main-main ya. Boleh lah ambil air tempat-tempat sikit. Hidup sampai lah. Pendam dalam kolam. Jadi sampai situ saja. Terima kasih berkongsi pengalaman mancing dengan KRFC.
kita jumpa lagi untuk episod yang datang. Assalamualaikum. Bye bye. Tak ada, ni aku tak tiru ni lah. Tak tiru macam tu. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you